Teman-teman Samantha Tim lagi main ke salah satu tempat horor yang ada di Jogja loh. Dan tiba-tiba ada tim Samantha yang kesurupan. Sampai mama nangis kejer nih. Yuk tonton video ini sampai habis dan dukung Samantha terus dengan klik tombol like dan subscribe-nya sekarang ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Samantha Family. Nah guys nih, papa baru aja beli kamera baru GoPro guys. GoPro-nya itu keren, udah ada mic-nya, udah ada lampunya tuh. Lampunya bisa nyala beneran. Nyala kan? Mau buat apa? Mau buat ngetes nge-vlog, tapi sekalian ngonten. Oke, boleh, yuk. Kita coba ngonten nge-vlog di daerah sini aja yang rame-rame. Iya. Mau nggak? Boleh. Di mana ya kalau di Jogja itu? Jogja itu ramenya di Malioboro. Itu kita nyoba ngonten di Malioboro. Nah, berhubung Blangkon dan yang lain lagi pada liburan, kita nge-vlog cuma berdua nih. Samantha juga masih sekolah, guys. Jadi kita berdua aja. Okay. Siaplah. Siap. 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 Yuk. Oke, kita tes dulu. Woi, halo guys. Sudah nanti aja sana. Di sana aja ya. Let's go. Berangkat mah. Yuk. Ya foto sama Om Toyel, Om Toyel. Foto ya Bapak Bu. Apaan Mas? Foto Mas. Dipin. Bukan Toyel Mas, Toyel. Toyel foto sama Toyel. Boleh foto. 1 2 3. 1 2 3. Kanti kaya. Kanti kaya. Makasih ya, Mas. Bayar Mas. Mas bayar dulu Mas. Bayar dulu loh Mas. Bayar dulu Mas, ini buat makan Mas. Bayar dulu. Cukup. Dah cukup. Ke sana Mas, pergi Mas. Alhamdulillah ya Allah. Pendapatan hari ini lumayan ini, guys. Kamera GoPro bagus banget kan? Keren toh. Mama jadi glowing di sini. Ini dia, kita lagi di Malioboro. Copot. Baru dibeli udah copot, guys. Nah, kita udah di Malioboro dan kita mau nyoba kamera baru. Ini ternyata suasana Malioboro masih kayak gini, guys. Ini tuh udah bagus tahu Malioboronya. Iya, udah banyak pembaruan ya. Bersih dan tuh lebih dia. Lebih tertata ya. Lebih tertata lagi. Buat teman-teman yang dari luar Jogja kalau mau jalan-jalan ke Malioboro, jangan lupa mampir ke Malioboro. Memang kita lihat-lihat di situ biasanya ada pengamen-pengamen yang lagunya enak-enak. Mama, yang Mama pengen asik-asik. Mendengarkan suasana Malioboro. Yang biasanya lagu pulang ke kotamu. Iya, yuk kita jalan yuk. Yuk foto-foto sama Om Doyol, foto-foto. Mbak Mas, foto. Mbak, mau foto. Sini sama Om Doyol. Om Doyol yang cantik dan. Nanti kaya, nanti kaya. Nah, bayar mbak, ini udah megang kepala tak mbak? Sepuluh ribu mbak. Udah, sana pergi, sana dah. Udah pergi. Alhamdulillah, nambah 10.000 lagi guys. Wah, kayaknya tadi pindah dapat. Sekarang mending pindah lagi biar dapat uang lagi. Nah guys, kita udah lumayan jauh ini jalan Malioboro dari ujung ke ujung. Ternyata jauh banget. Jauh banget ya, beneran. Lumayan, sampai keringetan. Lah, kon kok kayak tahu toh itu siapa? Oh, mama kei sama bapak kei ini kesini. Nih, itu. Blangkon guys. Ini Blangkon tak? Kamu ngapain kon di sini? Dari apa? Katanya kamu libur. Liburan. Libur ya, Blangkon itu biar bermanfaatin loh Pak. Nari duit. Bapak ibu emang foto sama Blangkon nanti bayar? Alah, besok aja di rumah foto bareng. Oh ya. Ini Bapak Ibu ngapain sini? Lagi jalan-jalan. Ini kita habis beli kamera baru. Nyobain GoPro baru. Oh gitu, nek Blangkon libur baru jalan-jalan, nek Blangkon di rumah suruh ngepel, nyuci, nyapu. Kita ketemu Om Blangkon, guys. Ini ada Om Blangkon, guys, habis nih nyari-nyari duit receh. Kamu sama siapa aja di sini? Biasa sama pasukan, Pak. Mana pasukan? Mana nah, ini? Nih, dengerin ya. Ini pasukannya Blangkon nanti datang ke sini nih. Mana pasukan? Nih, dengerin baik-baik. Kayak manggil ayam. Enggak, ini pasukannya Blangkon nanti datang, tenang aja. Mana? Ini nanti datang, mana? Tak panggil lagi. Mana? Mana, Kon? Mana? Kamu katanya manggil pasukan. Ini? Ini Om. Ini Om Bandra. Terus yang ini coba ya, tebak siapa ini? Siapa ayo? Tebak ayo. Masa enggak tahu? Tahu. Cepat. Coba
Enggak tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Masa kuntilanak ada kumis. Oh iya ini. Lupa ini kumisnya nih. Nih kumisnya nih. Lupa belum dihapus. Ya Om Badak, ya tadi teh nge-make up-nya enggak benar. Iya, harusnya tuh dicukur. Dia lagi nyari ini loh, Bu, cuman bertiga. Jadi kuntilanak, bukan kuntilanak, kuntilanak. Iya, karena cowok kuntilanak. Iya, kumisnya itu kuntilanak. Oh, ini yang di rumah ini. Oh, iya, aku cuma mau disuruh sama Blaibor. Badak, pada properti yang di rumah ini. Nanti ada pajak ya, Mas. Ada pajak ya. Oke, tenang aja. Iya. Kenapa? Kalian mau enggak ikut Paman naik mobil jalan-jalan? Ah, liburan. Liburan. Ayo, mobil. Ayolah, ayo mau liburan. Gratis ya, Bu. Gratis ya. Kita sudah belanja tak simpen dulu. Gratis, tapi janji kalian harus ikut kemanapun saya pergi. Iya, Iya, kita mau liburan. Liburan. Naik mobil. Iya, mobilnya di dalam. Yakin Pak ini? Tapi kayak gini tempatnya? Iya. Aman-aman. Ya, ya aman. Ya, Pak, serius ini, Pak. Guys, kita masuk dulu, guys. Berani enggak, Dok? Ayo, kita kamu masuk. Patung kan? Iya, itu. Kamu di mana? Kita duduknya mana? Ini. Aku boleh dengerin saya dulu, Pak? Oh iya. Okay. Nanti tidak ada kontak fisik dengan hantu ya. Hantu tidak pegang, kalian juga tidak boleh pegang hantunya. Nanti tidak boleh ada kontak fisik dalam bentuk apapun, baik tidak sengaja mukul, nyentuh, atau tendang. Jaga barang berharganya karena kehilangan ataupun kerusakan itu sudah bukan tanggung jawab kantor. Kalau boleh review sama saya tanya, boleh? Boleh. Siap ya. Allahumma barik lana fima razaqtana, wa qina adzaban nar. Rambut ini hancur.
Akhirnya dia punya rambut. Guys, serem banget guys. Dari tadi banyak pentilan. Pak Bramon udah aja pulang, Pak. Masih jauh. Lagi gimana, Pak? Masih jauh. Apa itu? Di depan itu guys. Aduh guys. Badak ini yang paling berani. Udah selesai ini. Udah nyampe kayaknya. Udah nyampe. Mati listrik, Pak. Pak, mobilnya kakinya keluar, Pak. Pak, kakinya tekan, Pak. Pintu keluarnya di samping kanan ya. Samping kanan nanti belok sini. Oke. Oh ya guys, kita udah selesai guys. Ayo, ya. Ayo, jalanannya udah selesai. Ayo, udah sampai guys. Astaga. Aduh, mama. Udah taruh sini dulu. Bangun dong. Ini salah satu otak pingsan guys. Cak bangun dong. Bangun dong. Ini pingsan beneran guys. No setting guys. Kamu oke. Gimana cara ini? Bingung. Wah kagak setan ini nakutin weh. Kita bawa ini aja ke rumah sakitnya. Aduh, rumah sakit. Gimana ya? Gimana ini? Biasanya kamu bisa bangun orang pingsan, Pak. Ayo, coba ya. Lagi akhirnya jadi gimana? Aneh-aneh aja, kok pingsan segala. Kenapa sih? Pot. Guys, takut banget guys. Mah, ini mah gimana mah? Aku takut. Ini mah, bantuin mah. Gimana? Bu, ini gimana bu? Tinggalin aja gimana? Jangan dong, udah biarin. Udah biarin aja dia masih bingung kayak gini. Mending cekin aja ditutup aja biar teman-teman bantuin doa ini sih. Bantuin doa ya biar cepet bangun ya. Jangan lupa subscribe ya guys. Banyak semakin banyak subscribe. Cepet semakin banyak guys. Bangun. Pot. Bangun pot. Aduh temanku ini gimana pot?